3, 2, 1. Lucu banget. Oh my god, lucu banget. Banget. Aja tuh donat. Hai guys, Cici sekarang lagi di Takeshita Street di Harajuku dan aku lagi pengen main vending machine. Woo! Aku udah nyampe di tempatnya, which is di sebelah aku. Ini dia, Capsule Toy Shop. Ayo kita masuk. Rame banget, lihat. Wow. Tuh, di atas ada lagi ya, kita lihat. Ya, padahal udah banyak banget. Di atas ada lagi. Wah, banyak banget. Oke, ayo kita main. Ini kita ambil yang ini, guys. Wah, ini kita dapat squishy nih, guys, yang ini. Terus dapat squishy. Duduk ke sini. Ya, enggak kelihatan lagi. Ding ding ding. Beli panci masak-masakan. Set panci. Yahoo! Kita beli sandwich. Yay! Aku mau banyak banget. Kita lagi milipin, guys. Yeay, kita ambil satu. Grup. Dapet ini. Yeay. Yeay, dapet salmon. Yeay. Bye-bye. Berbulan-bulan kemudian. Ayo kita terbang dari Jepang sampai ke Monas, Jakarta. Woo! 3, 8, 9. Hi guys. Kita Jessica udah pulang dari Jepang dan ini adalah belanjaan gacha Jessica. Tunggu. Kenalin dulu di sini Jessica mau opening unboxing gachanya sama Messi. Tada! Oke, kita gelindingin semuanya ke sini. Kita buka satu-satu dulu. Pilih dulu yang mana, tutup mata. Capcicu, belalang, kuncup, kuda lahir. Nih, dah. Oke, kita bukain. Mana ada tutup pakai begituan, tetep aja ketembus pandang, kagak kelihatan. Oh my god, ini enggak kelihatan sama sekali. Mari kita buka, guys. Oh, ini tulisannya Ni Aimo. Salah. Bener ya. Ini abisnya dibawa sih dari Jepang. Oh, cinnamon roll. Oh my god, lucu banget. Lucu. Oh, lucu banget, ya ampun. Wow. Lihat deh belakangnya. Tuh kalau dia udah kelihatan kepecah. Ada pilihan lainnya, tapi enggak apa, Jessica bersyukur dengan pilihan ini nih. Cinnamon roll-nya lucu banget. Next. Aku yang pilih. Kamu pilih. Ya udah. Wow. Lucu, kaleng kongguan ala Jepang. Sabar, nih. Jas, sumpah kayaknya bisa dibuka deh, jas, sumpah. Siapa bikin mainan kayak gini, lucu banget. Wah, ini coba sih. Nih, ayo kita, ini kayak makanan ya? Iya gak sih? Gak tau, bisa dibuka gak? Cuma buka coba satu, buka ya. Satu. Gak tau. Coba kita buka. Apa ini? Ya apa ya, kayak makanan deh. Beneran bisa dimakan, udah expired belum? Belum lah. Itu udah di dalam gacha itu berapa tahun? Makan. Ini kayak lilin, guys. Penghapus ya? Oh, penghapus gak sih? Kayaknya penghapus deh, guys. Tapi jujur ini lucu banget gak sih? Konsepnya lucu sih. Ini pilihan yang lainnya lagi tuh, guys. Tuh. Kita dapet yang kotak karamel ini. Kita dapet yang ini kotak karamel. Oke, nanti kita rating ya. Yang paling bagus sama yang paling jelek gimana? Dipendek okay, ya, next. Dah. Giran, aku. Ya, aku. Aku okay. Tutup mata. Kurang kena. 3, 2, 1. Oh,
panci. Oh ini panci yang buat goreng donat gitu guys. Lucu banget. Oh my god, lucu banget. Banget. Aja tuh donat. Tuh ini harus di ini nih. Baik, dengan Chef Messi dan Jessica, hari ini kita akan memasak donat. Caranya gampang sekali. Jadi ini sudah ada pre-made donat yang sudah kita lakuin. Tinggal kita taruh aja guys. Gemes sekali. Oke, ini kayaknya masih peringkat 1 deh. Ini peringkat 1 deh. Oh, ini jenis banget. Ini fix. Kita dapet yang mana sih? Tahu. Nggak kelihatan. Kita dapet yang donat ini. Lanjutnya. Sana, heng. Ya, 2, 1. Kan nggak bisa kan? Bisa. Itu tuh kayak... Angkat garpunya lihat sekecil upil. Itu kayak koktail, kayak apa? Kayak liat kebar. Sekecil upil. Ini ada lagi, Jess. Ada lagi. Ada lagi. Apa itu? Oh, aku ngerti. Aku dapet minuman sama bentonya ya? Aduh. Tuh, set udangnya, ya ampun. Udangnya lucu banget. Brokoli. Dikasih keju. Garpu. Ini gini. Ini sama ini. Selamat makan, ketinggalan dagingnya. Aku ambil metode ya. Red. Oh, I think this is teh. Ini kayak kotak teh sari wangi gitu loh, guys. Lucu banget, sari wangi. Versi kecil. Bukan sari wangi itu, mimitan. Mimitan. Tadi aku baca tau enggak bintit. Oh, isinya adalah teh. Sumpah ini beneran enggak sih? Apa jangan-jangan beneran bisa dimakan? Oh my god. Do not eat. Untung gak kita seduh, gak boleh makan. Do not eat. Orang gabut yang bikin ini, orang gabut yang beli. Ting. Itu sepertinya kerupuk. Enggak, bukan. Topoki. Enggak, bukan. Ramen. Lucu banget, ada bumbunya. Iya. Guys, tuh di atas dalamnya tuh ada bumbunya sama ada mie-nya. Ya ampun, lucu. Kasih lihat ramennya. Oke, next. Nggak usah tutup mata, aku mau lihat ini apaan, rame banget gitu loh. Kalian tau gak sih, ini gacha paling rame sedunia gitu loh. Ini rame banget, parah. Kita buka, ini gacha terame sedunia. Apa? Jadi pencet loh. Hah? Demi apa? Ih, gemes banget. Kenyal gitu guys. Sesuatu toys deh. Aku pakai tenaga, sekuat tenaga. Udah sih. Ini kita kayak main masak-masakan tapi kecil gitu. Ini jadi dalamnya ada gini. Ini bisa dipencet guys. Ini kayak makanan dimsum atau kayak semacam apa mochi gitu ya. Iya kayaknya ya. Habis itu dimasukin ke dalam sini. Kita masak guys. Ya, diputar. Lalu dia bisa putar sendiri. Tutup juga bisa. Gemes banget. Dibuka. Terusnya ada centongnya. Ada capitan. Ambil capitan. Selamat makan. Enggak mau. Oke. Suka mau bukain biru. Apakah di biru ini? Kasir. Barcode. Dikasih barcode-nya. Nah, permisi, mau beli dong tehnya. Tik. Iya. Bayarnya mana? Uangnya mana? Nih. Nih guys, ini. Bisa dapat ini. Tuh. Next. Dah ini. Wow. Tada! Oh, mesin popcorn? Bukan. Mesin dimsum. Mesin ini kayak oven. Iya, dimsum ya? Iya. Demi apa, lucu banget. Guys, parah. Oh my god. Guys, parah. Nah, ini dimsumnya, guys. Ini dimsumnya. Wow. Oh, masukinnya begini, guys. Jadi begini. Wow. Tutup. Lucu banget. Pakai banget. Tunggu. Lihat biar deh. Cepet mateng di kotak-kotak. Lihat deh, bahkan ada tombol-tombolnya. Ini ada apa aja nya? Gak bisa baca. Gak ngerti. Saya tidak bisa bahasa Jepang. Berikutnya, mari judulnya ambil aja yang mana aja ya. Ayo. Ya, bukan ini. Apa nih? Sama. Ya, sama. Ini buat kalian aja, ntar aku giveaway di story Instagram, oke? Okay? Selanjutnya, mari kita buka. Apa tuh? Lucu tapi lucu banget. Ada stiker. Ini dia plastiknya. Tadah. Kayak yang ini ramen sih, udah kelihatan dari luar. Itu popmi bukan ramen. Ting 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 ting.
Sama ini aku buka juga. Kayaknya ini kayak sandwich 7-Eleven deh. Lucu banget itu ya salmennya. Oh ini sudah buka nih guys. Kita buka. Eh itu stiker. Oh enggak. Oh my god. Gemas. Ada bumbunya. Gemas. Ini bumbunya sih buka sih. Pegang deh minyak, pegang minyak deh. Lucu kan? Geli-geli gitu minyak. Okay. Ini bumbunya nih, dikasih bumbu kita masak. Jadi kita tutup lagi, bisa ditutup lagi nih. Wow, lucu banget. Yes, seperti itu dia. Kita sudah membuka semuanya. Jadi ini semuanya total of our unboxing ya. Iya, lucu banget. Wah. Aku suka goreng donat. Aku suka donat, guys. Ini juga lucu banget. Iya, mainnya ini juga gemes. Ada apple tea. Jadi dari ini semua yang mana yang favorit Cici? Oke, okay, guys. Jadi kita mau pilih favorit kita yang mana. Tunggu. Aku pikir dulu. Satu, dua, tiga. Ini menurut aku ini yang lucu. Ini aku suka banget yang. Tahu kenapa kamu suka yang ini? Karena ini lucu banget dan dia bener-bener kayak makanan asli gitu, terus bisa dibuka, ada karamel, bisa dibuka dari plastik ininya, aluminium foil. Menurut aku tuh lucu banget. Kenapa sih suka yang itu? Karena tidak talk less do more. Tapi ini lucu sih jujur ya. Lucu banget, parah guys. Ini gak cahaya Jepang, lucu banget sih. Tapi lumayan mahal loh, aku lupa harganya berapa. Tapi kalau gak salah satunya tuh kayak 40 ribuan lah. Tapi memang mahal, tapi lucu banget. Iya sih, worth it sih. Kayak mumpung ke Jepang, kapan lagi gitu kan. Ya jadi segitu aja video Jessica. Dan semoga kalian suka videonya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye guys.